Pelatih Timnas Indonesia U23, Luis Milla, memanggil dua kiper anyar untuk dua pertandingan melawan Thailand U23 pada tanggal 31 Mei dan tanggal 1 Juni 2018. Kehadiran dua wajah baru itu membuat peta persaingan kiper Garuda Muda semakin ketat. Pada dua ajang uji coba tersebut, Luis Milla mendepak Andri Tani Ardiasa, Persija Jakarta, dan Satria Tama, Madura United. Adapun nama Awan Seto, Bayangkara FC, tetap dipertahankan. Pendepakan Andri Tani dilakukan karena sang kiper mengalami cedera retak tulang wajah ketika membela Timnas Indonesia U23 di PSSI Anniversary Cup 2018 yang membuatnya bakal absen selama 3 bulan. Adapun untuk Satria Tama, tak jelas alasan pendepakannya. Untuk memenuhi kuota tersebut, Milla memanggil Muhammad Rido, Borneo FC, dan Teja Paku Alam, Sriwijaya FC. Kedua nama tersebut pun sejatinya memang layak dipanggil karena mampu memberikan penampilan apiknya bersama masing-masing klub di pentas Liga 1 2018. Jadi, untuk dua pertandingan persahabatan melawan Thailand U23, Luis Milla memiliki stok kiper Awan Seto, Muhammad Rido, dan Teja Paku Alam. Statistik mencatat, ketiganya merupakan sosok kiper inti di masing-masing klub. Adapun untuk kualitas, sosok ketiganya cukup merata. Muhammad Rido sejauh ini sudah bermain 8 kali bersama Borneo FC dan kebobolan 12 gol. Serta mencatatkan 2 kali clean sheet. Sementara itu, Awan Seto musim ini sudah 9 kali menjaga jala Bayangkara FC. Kiper berusia 21 tahun itu sudah 11 kali kebobolan dan meraih 2 kali clean sheet. Untuk Teja Paku Alam, catatan kiper Sriwijaya FC itu pun tak perlu diragukan.
Teja Paku Alam musim ini sudah 11 kali bermain, kebobolan 11 gol, dan 3 kali menjaga kesucian gawangnya. Mengacu pada catatan tersebut, sosok Teja Paku Alam layak didaulat sebagai kiper inti timnas Indonesia U23 karena lebih banyak memiliki pengalaman bermain. Namun, siapapun sosok terpilih nantinya bisa dijadikan Luis Milla sebagai ajang seleksi menuju pacuan kiper inti Garuda Muda di Asian Games 2018.